Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Diskus. Nah, di sini saya akan berbagi tips sedikit. Nih, sebetulnya bukan tips ya, tetapi hanya pengalaman saya. Nah, berhubung banyak sekali teman-teman yang berkomentar, "Bang, ikan jenis apa sih yang paling cocok untuk pemula dan paling cocok untuk dipelihara?" Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya ya bosku ya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, di like, and di share. Karena nanti saya akan berbagi giveaway dan berbagi ikan diskus 2 inch untuk 2 ekor ikan bagi pemenangnya. Nah bosku, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar ikan diskus atau yang ingin budidaya, tentunya saya sarankan untuk warnanya tuh yang gelap-gelap ya. Jadi warnanya tuh yang gelap tuh yang dimaksud adalah yang warna biru seperti ini. Nah, kenapa? Karena ikan yang warna biru itu dominan untuk menggendong, itu lebih bagus. Kalau teman-teman belum tahu menggendong itu apa, menggendong itu adalah menyusui ikan diskus. Karena ikan diskus ini bertelur dan nanti setelah menetes itu dia akan menempel di body ikan-ikannya tersebut ya. Nah, itu yang namanya menggendong. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, di sini tuh ada jenis leopard LS, bukan LSS tetapi LS, dan leopard Heckel Cross. Tuh yang di samping sebelah kanan yang ada garisnya itu namanya Heckel Cross, dan garisnya itu adalah Heckel Cross. Nah, di sini itu strain, jadi ikan jenis strain ya. Nah, yang dimaksud ikan jenis strain itu adalah ikan yang ada pola batiknya di badannya. Nah, itu yang disebut dengan strain bosku. Nah, strain tersendiri itu ada banyak sekali macamnya ya. Ada yang warna merah, warna kuning, dan masih banyak yang lain. Sedangkan yang warna solid itu body ikan tuh tanpa strain atau tanpa batik, dia tuh solid polos seperti red melon ataupun white diamond, blue diamond, masih banyak ya. Dia tidak memiliki batik-batik di badannya. Nah, itu namanya solid bosku. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar itu saya sarankan peliharanya tuh yang warnanya gelap seperti ini, yang warna biru. Karena yang warna biru itu untuk dia bertelurnya itu lebih bagus dibandingkan yang lain, yang warna-warna solid seperti white diamond, red melon. Karena saya juga tidak tahu kenapa, ini pengalaman saya ya bosku ya, kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah, di sini saya bukan mengguruin ataupun mengajari teman-teman, tetapi saya hanya berbagi tips saja bosku ya. Nah, kalau warna biru itu ikannya tuh untuk bertelur tuh lebih bagus, dia lebih banyak dan lebih cenderung jadi dibandingkan gagalnya. Dan setelah bertelur itu menetes dan dia menggendong. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu menggendong itu apa, tuh menyusui. Karena ikan diskus ini adalah dia bertelur dulu baru menetas. Nah, setelah menetas itu dia akan menempel di body ikan-ikannya, di body indukannya bosku maksudnya. Nah, di situ dia akan makan lendir yang ada di body indukannya. Nah, itu yang disebut dengan menggendong bosku. Nah, nanti setelah itu, setelah umur beberapa bulan, nanti kan dia tuh besar. Nah, setelah besar itu baru kita beri RTM-nya. Nah, nanti setelah itu baru kita pisahkan. Nah, itu nanti panjang lah prosesnya, nanti saya akan buatkan video tersendiri untuk itu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman aja ya. Jadi teman-teman kalau mau pelihara ikan diskus itu untuk pemula ataupun untuk hiasan saja. Nah, beda ya bosku ya, untuk hiasan ataupun untuk budidaya itu beda. Nah, kalau untuk budidaya itu kan jatuhnya untuk menghasilkan uang. Nah, sedangkan menghasilkan uang itu harus menguntungkan. Nah, saya sarankan teman-teman peliharannya tuh yang warnanya biru seperti ini, karena udah saya jelaskan, yang pertama itu dia mudah untuk dirawat, dan yang kedua itu kalau dia bertelur tuh dominan lebih jadi, dan untuk menggendong tuh juga tuh lebih baik daripada ikan-ikan yang lain. Nah, saya juga ini tidak tahu kenapa, ini saya berbicara pengalaman saya kayak gitu bosku, karena saya bermain di dunia diskus ini sudah cukup agak lumayan lama, tapi bukan mengguruin ataupun mengajari teman-teman. Nah, kalau salah mohon dikoreksi bosku ya. Nah, di sini tuh ada leopard. Nah, jenis leopard ini itu cenderung lebih bagus ya bosku ya menghasilkannya. Maksudnya tuh untuk breeding ataupun untuk budidaya lebih bagus. Nah, kalau teman-teman ingin membikin untuk di aquascape itu lebih bagus, warnanya tuh campur-campur ya.
seperti White Diamond, Blue Diamond, Red Melon, ataupun yang lain. Kalau perlu, Pantera juga itu lebih bagus karena harga jualnya juga lebih tinggi, bosku. Nah, karena kan untuk di aquascape kita perlunya tuh satu akuarium saja, tapi berbagai macam jenis ikan diskus. Nah, di situ nanti teman-teman kalau mau beli ikannya, saya ada di link deskripsi. Nanti teman-teman silahkan beli saja di situ, bosku ya. Nah, di sini saya tadi sudah menjelaskan kalau mau membudidaya ikan diskus itu yang pertama tuh warnanya tuh yang gelap-gelap, itu juga tidak masalah, bosku ya. Nah, kalau mau coba yang warna strel atau warna solid itu juga tidak masalah, karena nanti itu tergantung pH air atau TDH-nya ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa koreksi sendiri untuk jenis ikannya itu. Nanti bisa dicoba-coba dulu, karena di setiap rumah ataupun di setiap daerah itu jenis air itu berbeda. Nah, nanti di rumah ini itu tentunya cocok di red melon, nanti di rumah satu lagi itu belum tentu cocok sama red melon. Jadi kayak gitu, jadi kita sesuaikan sama yang kondisi air, bukan sama kondisi ikan, kayak gitu bosku ya. Karena ikan diskus ini kan dia sangat memerlukan yang namanya tuh air, yang gimana ya, bisa dibilang tuh dia tergantungan banget sama air, beda sama ikan-ikan jenis yang lain, jenis cana ataupun neon tetra, gabus, dan masih banyak lain, gurami juga. Itu dia kalau kita cemplungin aja tuh nggak perlu kita apa-apain juga dia hidup. Tetapi kalau ikan diskus itu beda, bosku ya. Jadi memang harus diperhatikan banget kayak gitu, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman bingung caranya itu seperti apa, di sini video-video YouTube saya ini itu banyak sekali tutorial dan tipsnya ya. Jadi teman-teman silahkan saja dicek di video saya sebelumnya dan di subscribe tentunya ya, karena saya tuh selalu bagi-bagi giveaway ya untuk 2 ekor ikan diskus ukuran 2 inch. Nah, jadi saya bagi-bagikan. Nah, caranya tuh saya mengetahui pemenangnya tuh dari like, subscribe, dan komen tentunya, karena saya memantaunya tuh dari pemberitahuan YouTube-nya ya, bosku ya. Dan pemenangnya tuh sudah saya umumkan di video saya yang sebelumnya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ingin giveaway-nya lebih besar, dukung channel ini supaya lebih besar lagi dan menguntungkan. Nah, setelah menguntungkan itu baru kita mengadakan giveaway yang lebih besar lagi, bosku. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjalankan usaha diskus ataupun membudidayakannya. Oke bosku, salam diskus, bye-bye.